بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى هو أدم في علم في دارين أمين والفعل إن لم يكن إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا bi in musana dan bermula fiil itu in lam yakun jika tidak in lam yakun jika tidak adalah ia fiil yang nasikhun yang nya amil nawasikh menasyanim rusak merusak, merusak mudah khabar bukan fi'il nawasikh wal mubtada wal khabar fala tul fihi ghaliban maka tidak engkau dapati akan dia biasanya bi in nusara tidak engkau dapati dia ya di biasanya ya tidak engkau dapati dia dengan in yang disambungkan biasanya biasanya engkau tidak mendapati dia itu disambungkan dengan in ya. kalau dia itu bukan fi'il nawasih fi'il ya. <tuh> <tuh> itu jadi mubtada ya. innya syartia in lamnya namanya harfunafi najasmi nokal bin lamnya yaku fil mudari nakis dijazamkan dengan lam asalnya yakunu ya. lam yaku dan lebih il syaratnya dari in lam in in isunya domir mustatir jawazan takdir huwa yaudu ila, yaudu ila fi'lu kemudian nasihan nasihan menjadi khobar yaku Pala buatnya ya jawab ya, syarat jawab syarat fala dan fiil jika tidak dan fiil jika tidak e, nawasikh ya, maka ya, tidak laknya nafi tulfi itu tulfi fiil mudhari Fa'alnya domir mustatir Wujuban takdirnya anta Jadi, Maka tidak engkau dapati dia ya. Haknya maf'ul ya, Haknya maf'ul Awal bagi tulfi Jumlahnya daripada fi'il dan fa'il Fa'la tulfihi Pada ma'arofa, khobar mubtada. Ya khabar bagi mubtada yang dibuang takdirnya fa anta la tul fihi fa anta la tul fihi jumlah mubtada khabar pada mahal jasam, jawab syarat jawab syarat in lam yaku ghaliban hal Hiropnya jadi hal dari ha, waliban Kalau keadaannya biasa begitu, hak yang ditulfi itu ya, biin jar majrur dia mutlak dengan perkataan yang setelahnya musola, hmm. waliban biin musola. Musola maful sani bagi tulfi. Atau juga fala tulfihi tadi jumlah fi'il fa'il maful jadi khobar fi'lu. Iza khufifat apabila ditakfifkan, diringankan, enggak ditasidin, inna. Fala yaliha minal af'ani ilal af'alu nasihatu ibtidai. Maka tidak mengiringi akan dia, apabila ditakfifkan, berarti in ya. Maka kemudian tidak mengiringi akan dia daripada fi'il fi'il, kecuali fi'il, fi'il an-nasih lil ibtidai, yang merusak bagi mubtada'a. Namanya amil nawasihu lil mubtada wal khabar. Nahu sumpam nahu wa akhwatiha. Seumpam kana dan sesudahnya. Wa zanna wa akhwatiha zanna dan sesudahnya. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman wa in kanat lakamiratan illa 'alal ladzina hadallahu sesungguhnya ya. Sesungguhnya ini masalah pemindahan kiblat. Itu adalah ya, terasa amat berat. Illa 'alal ladzina hadallah kecuali atas orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk. Jadi kalau orang yang sudah diberikan petunjuk apapun yang terjadi itu sudah keputusan Allah. Dia nerima Contoh kita tuh Wa in kanat ya yeah. yeah, jadi dikatakan tadi kan ap, yeah. apabila ditakfifkan in maka tidak mengingini akan dia daripada fiil-fiil kecuali fiil-fiil yang nasih bagi memtada sumpah makanan dan seelsrelnya zona dan seelsrelnya. Ya, jadi fi'il jika tidak fi'ilnya itu bukan fi'il termasuk nawasikhul mubtada wal khobar ya, dia bukan fi'il nawasikhul mubtada wal khobar maka engkau tidak dapati dia disambung dengan in enggak disambung dengan in ya. Wa qala ta'ala ta'ala berfirman wa iyyaka dul lazina wa iyyaka dul kafaru liyuzlikuna ka bi absarihim. Jadi maknanya sesungguhnya nih, sesungguhnya hampir saja orang-orang yang kafir menggelincirkan kamu dengan mata-mata mereka. Jadi maknanya sesungguhnya. Ra'il inun. Ini. Jadi jangan kita manakan jika ya. Sesungguhnya Ta'ala Ta'ala berfirman Wa wajadna aksarahum Sesungguhnya Kami dapat di kebanyakan mereka Fasik Jadi nah. ya innya Sesungguhnya wa dan sedikit ayyaliyaha ghairu nasikh sedikit ya bahwa mengiringi akan dia oleh selain yang nasikh nasih fi'il yang bukan nawasih wa ilahi asal ghaliban dan kepada yang mensyaratkan beliau dengan perkataan ghaliban ya, biasanya berarti kalau dikatakan biasanya ada di luar kebiasaan tapi sedikit wa minhu qaulu ba'dil arabiy di antaranya perkataan sebagian orang Arab Iya zinuka ini kan ini bukan nawasi mubtada khabar nih. Zana bukan amil nawasih bukan. Nah, yang kayak begini jarang sekali. Iya zinuka la nafsuka wa iya sinuka la Sesungguhnya Yang maknanya sesungguhnya? Ini jarang sekali nih. Ini kalau lagi enggak, enggak begini mungkin kita sulit maknakan. Ini lagi ada pelajaran ini jadi kita tahu sesungguhnya yang menghiasi engkau sungguh itu diri engkau sendiri sesungguhnya ini kita ambil hikmahnya terjemah ini yang menghiasi diri engkau diri engkau sendiri Bukan Bapak engkau, bukan keturunan engkau. Diri kamu sendiri. Walaupun keturunan kamu mulia, kalau kamu jelek, ya jelek. Saya anak Kiai, saya anak Ustadz. Sekalipun saya anak Habib. Sekalipun. Kalau kamu jelek, ya jelek. Jadi kita jangan bangga sama keturunan kita. Bangga, gua anak Kiai ini. Anak Kiai anu ono Habib ano, jangan diri saya adalah diri saya biar kita apa biar maju diri saya diri saya bahkan kita lupain keturunan kita iya ya. maksudnya kita lupain bukannya ya, penting juga masalah keturunan ya. biar kita tahu si kita turunan siapa biar kita tahu diri Maksudnya jangan sampai kita membangga-bangga dengan keturunan kita sehingga nanti kita bisa lupa diri. Ya. Jangan. Akhirnya kita sembarangan dengan diri kita. yang bisa mengiasi diri kita adalah diri kita. Kalau kitanya bersikap mulia, akhlaknya mulia, jadi mulia kita. Kalau diri kita buruk, ya buruk. Wa lah Dan sesungguhnya ini mana sesungguhnya mananya? Bukan jika. Dan sesungguhnya yang memburukkan diri engkau, ya dia diri engkau. Jadi yang memuliakan adalah diri engkau, yang memburukkan diri engkau. Ya, jadi kalau pengen dimuliain, muliain diri kita akhlaknya muliain, sikapnya muliain. Belajar sungguh-sungguh, akhlaknya mulia, pinter, akhlak mulia. Bagus enggak? Bagus. Ini. Ini udah bodoh, jelek. Perbuatannya, aduh ya Allah. Menyedihkan. Mana banggain kita? diri kita nyerugi, keluarga kita rugi, jelek nama keluarga kita, jelek nama kita. Jadi kalau ya yang menghiasi engkau bukan bapak, engkau bukan ibu, bapak, teman bukan diri engkau sendiri. Mau berbuatlah dari sekarang. Dari sekarang jangan sampai ya pakai dibilangin aja jangan. Mama bapak, bapak dibilangin tong? Jangan. Jangan begini tong. Biar rajin belajarnya tong. Enggak usah pakai dibilangin dah, udah jalan aja sendiri. Ya, udah jalan aja sendiri. Habis ngaji, jalan aja sendiri udah. Benernya jalan sendiri. Enggak pakai dibilangin udah bener. Masya Allah Enggak pakai dibilangin, udah Bener, jadi bapak ibu kita tenang hatinya, gembira hatinya. Jadi yang menghiasi dirimu adalah dirimu, bukan orang lain. Ini boleh diapa nih? Iya zinuka wa paling biar kita ingat terus dan kita bisa memperbaiki diri kita, diri kita. Jadi kita yang bisa merubah. Ayo kita berlomba. Lu lihat gua ntar. Wah, oh, begitu. Lu lihat gua ntar. Wah. Oh, lu lihat gua ntar maksudnya apa? Berlomba dalam kemuliaan. Begitu. Lu lihat gua ntar. Wah. Oh, ya dengan kita perbaiki diri kita, muliain diri kita. Jangan lu lihat gua, kita gitu, ancam orang bukan kita sakiti bukan begitu. Berlomba kebaikan, belajar dan belajar, belajar dan belajar. Nikmat asyik itu belajar. Jangan bengong aja bercanda aja. Tidur aja enggak ada manfaat itu semua kita lakukan kalau udah selesai semuanya baru kita lakukan orang yang sukses nggak ada yang main-main apa ada kisah orang yang sukses main-main jadi oh, ilmu laduni eh, ilmu laduni itu di awalnya juga dengan ngamal dengan amal dulu lihat para kiai Semuanya rata-rata capek semua, susah semua, letih semua, lelah semua. Enggak ada yang mendapati seperti membalik tapak tangan. Enggak ada. Semuanya itu melelahkan. Pikiran, tenaga, harta, biaya. semua Enggak. berat. Jadi kamu ketuk diri kamu dari sekarang. Jangan pakai dibilangin aja sama orang tua. Jangan pakai dibilangin aja sama guru. Jangan, jangan pakai ditegur aja. Jangan. berjalan sendiri. Benernya bener sendiri. Masya Allah. Boleh ngaji sama guru. Ya, ngaji sama guru kerjain kata guru begini kerjain kata guru begitu kerjain nggak boleh kenapa ini zinuka wa sesungguhnya yang menghiasi dirimu adalah dirimu sesungguhnya yang memburukkan dirimu adalah dirimu dirimu sendiri. Nah, mulai sekarang, ayo kita bangun, bangun, dan bangun. Jangan masih tidur aja. Orang-orang udah sampai langit, kita masih di sumur aja. Masih letak, letak, letak. Aduh, ya Allah. Jangan. Ya ayo bangun 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 jangan sampai menyesal, nyesel tuh pasti ya yang pintar masih nyesel, kenapa? kurang banyak katanya. Bagaimana yang bodoh? sering saya dulu mendapati itu dia tuh temen gue ngaji itu mau ngaji terus, gue berhenti dia rajin gue malas banget dia akuin sih banyak orang tua ngomong kayak begitu jadi jangan 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 kita biarkan diri kita dalam keterlenaan kealpaan lupa dengerin dan amalkan ya ya, ya. dengerin perhatiin lalu amalin gitu ya Masya Allah, Masya Allah, Coba kamu bisa tanya, kiai mana yang senang-senang jadi kiai? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, semuanya susah tahu. Sekalipun orang kaya, sekalipun apalagi orang susah. Apalagi orang susah, semuanya susah, berat. Enggak ada yang tidur, jadi kiai. Ya, ada seribu hati yang begitu, mah. Jarang, enggak ada. Ya, semuanya susah, semuanya susah. Jadi ingat, jangan kamu andalkan yang lain. Diri kamu, dari sejak sekarang, Nabi kita Muhammad SAW oh. itu, beliau bagusnya bukan ketika udah diangkat jadi nabi umur 40 tahun bukan dari sejak kecil beliau udah al amin sudah dapat gelar al amin udah jadi orang yang baik yang baik yang bagus akhlaknya udah mulia dari masih kecil udah terpercaya dari masih kecil kita bukan nabi bukan apa-apa Apalagi mesti dari kelebih kecilan lagi dari kecil dari sekarang kita perbagus si amalia kita, sifat kita, akhlak kita. Jangan sampai menyesal. Apa kata guru? Apa kata orang tua? Insya Allah bener nak. Jangan disia-siakan. Turuti. Karena orang tua kita, guru kita yang ngeliatin kita, lihat lagi sepak bola. Mana pinteran tuh pemain sama komentator. Mana pinteran? Ayo. Mana pinteran? Komentator tuh Kenapa? Karena dia bisa ngelihat semuanya. Kalau pemain bola nyenjeliat bola doang, kelihatan di depan doang komentator dilihat semuanya. Jadi dia tahu tuh. Ini kemari, kemarin-kemarin walaupun dia main belum tentu bisa. <laughs> Artinya apa? Kita kalau dinasihatin sama orang tua, sama guru nurutin. Biar selamat. Ikutin. Nah, orang yang selamat itu yang nurut perintah gurunya, perintah orang tuanya ikuti. Bener, selamat, sukses. Apalin? Wa 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 dan perkataannya in qana'ta katibaka la sautan ya sesungguhnya ya yang membuat menerima penulis engkau ya sesungguhnya yang membuat ya juri tulis engkau menurut adalah ya cambuk engkau sesungguhnya yang membuat juru tulismu menurut adalah cambuk engkau, cambukmu. Iya, ayo diancam gitu ya. Jadi in, in maknanya sesungguhnya. Jadi ini jarang sekali ini. Ini bisa, bisa kita manakan jika ini kalau kita nggak tahu. Wa ajazal akhfasu in qoma la ana. Nah, Membolehkan oleh saya begini. In qoma la ana. In la ana. Masya Allah. Sesungguhnya yang berdiri itu adalah saya. Maknanya gitu. Sesungguhnya yang berdiri itu adalah saya. Masya Allah. In qoma la ana. Jadi Ingat-ingat, in itu enggak mesti maknanya jika. Iya. In juga bisa maknanya sesungguhnya. Wa min hukamu syairi di antara perkataan syair. Shalat yaminuka in qatalta la musliman halat alaika ukubatul muta'amidi. Shalat, ya, lumpuh, yaminuka, tangan kanan engkau. In, nah ini dia. In kotal la musliman. Sesungguhnya engkau membunuh orang Muslim. Jadi sesungguhnya engkau membunuh orang Muslim, maka lumpuh tangan kanan engkau nanti. Hanat alaika ukubatul mutaan Ya, menimpa atas engkau hukuman, ya, hukuman mutaan Membunuh dengan sengaja. Jadi contoh kita in kotal tak jadi jangan kita manakan jika nih. sesungguhnya wallahu a'lam wa intuhafah.